mengkaji ayat-ayat Allah itu penting untuk mencharge keimanan kita. Makanya sekali lagi, sebuah kesalahan, ada orang sedang futur, sedang jenuh, sedang males, sedang drop, tergelincir ke maksiat kemarin atau lusa, lalu dia gak belajar, dia gak ngaji, dia gak ikut kajian, dia gak baca Quran. Lalu itu hanya sama saja memperburuk kondisi yang ada, yang sudah buruk. Harusnya justru ada kecelakaan ke UGD, ada kegelinciran, langsung perbanyak bersama ayat-ayat Allah, langsung mengkaji ayat-ayat Allah, membaca ayat-ayat Allah, agar apa? Zadatuhum imana, agar iman mereka itu bertambah.